Alonet Les. Yo. Ganteng. Udah siap ya? Oke. T-shirt lu pakai merek apa? Anjir, saya ini dikasih, Mas. Dikasih? Ya, perkiraan harganya berapa? 300 lah. Harganya apa sih? Tahu di luar, aku juga belum lihat. Felix the Cat. Oh, ya mereknya Felix the Cat. Iya, Felix the Cat. Harganya berapa? 300 ribu. Meren. Terus kacamata. Gak ada mereknya juga? Gak ada mereknya. Kira-kira berapa? Ini 100 kalau ini gue beli sendiri. 100 lo beli sendiri. Terus celana? Ini made in penjahit di Turangga. Anjing, custom lo. berapa? 150 ribu. Oke, sepatu? Oh, ini Saint Barclay. Okay. Local pride. Harganya bisa dicek di webnya. Perkiraan. 350-an. Iya. 300. Ya. 300 dan 500 lah. Iya, benar. Udah berapa harganya? 8,5. Oke, okay. Kos kaki ini sekitar 40 ribuan. Okay. Saint Barclay juga. Oke, okay. Terus gelang ini dari Afrika. Anjing. Edan ya. Iya, serius ini benua Afrika, Mang. Oh iya, benar. Harganya berapa? Dikasih. 100 ribu kayaknya. Yang ini? Oh, ini gelang haji. Dikasih ini dari nyokap waktu ke Arab. Gue minta nyariin gelang polos. Oh gitu. Yang ini kayak yang pernah dipakai Ayu ya. Nah. Anjir. Edan keskak gini. Enggak, ini kebetulan mirip. Kan jam tangan. Jam tangan ini 125. Oke, terus terakhir gitar. Ini 3 juta, Bang. 3 juta. Murah kan gitar, Bang? Iya, murah. 3 juta gitar. Jadi total harganya berapa? 4 juta 115. Lu masih kalah sama Andre. Kalah apa? Kalah mahal apa? Kalah mahal. Andre gak bawa gitar, gak bawa apa-apa, tapi harganya sampai 9 juta loh. Iya, emang saya mah orangnya sederhana. Jadi dengan alat yang gak mahal dan outfit yang gak mahal juga keren. Oh, ini dikisahnya dari Nikisaga ya? Ini 150. Oke. Masih udah menang belum? Masukin berapa? 4.625. Pick up. Oke, pick up. Day, pick up. Iya, pick up-nya pasti ini. Ini 1 juta. Nah, okay. Ini 1.7. Beda. Terus senar ini 100. Oh, pick, masih kalah. Pick. 200 ribu, iya. Gue belinya 60 biji. Anjing, belinya 60 biji. Masih kalah. Efek. Gue gak terima ya kalau masih Andre. Oh. Efek. Nih. Gan. Bisa berapa? 36. 3.500. 3.500. Yes! Oke. Okay. Emang ini gue pake? Berapa? 11.650.000. Orang tidur kia. Asli. Outfit kan dia? Ya, iya, orang tidur kia. Tanya geng AGC mah sama tidur sama gitar. Oke, okay, kalau gitu. Makasih banyak. Untuk sementara lo yang pegang ya juaranya. Yes. Thank you Balung. Dengan gitar dan lain-lain. Jananya ke Agung ya, itu udah pasti. Oke. Siapa lagi? Halo Mas, selamat malam. Oke, saya Denny, saya dari tim DC-DC. Kenalin dulu namanya siapa? Nico. Dari Plumbon. Dari? Plumbon. Iya. Plumbon itu daerah mana? Daerah Cirebon. Oh, Kabupaten Cirebon. Oke. Okay. Mas bisa berdiri nggak bentar? Jadi gini, kita mau nanya outfit yang dipakai Mas malam ini, mereknya apa, harganya berapa? Sementara dipegang sama gitaris yang ada di AGC itu, Balum. Totalnya sebenarnya. Kira-kira nyampe nggak nih outfit yang Mas pakai malam ini? T-shirtnya mereknya apa nih? Ini dari Enjoy Dead. Enjoy Dead, harganya berapa? Harganya 500-an. 500 ribu? Ya. Wah, mahal. Enjoy dia targetnya 500 ribu. Oke, terus celana? Celana ini coffee pack. Coffee pack? Iya. Harganya berapa? Harganya 250. 250 ribu. Gelang. Gelang ini biasa, lokal produk. 20 ribu? Iya. Oke, terus jam tangan? Jam tangan Singapura. Singapura, harganya? Harganya 2 jutaan. 2 jutaan. Oke, terus sepatu? Sepatu fans, harganya? Harganya 600 ribu. Pakai kosaki nggak? Enggak. Enggak ya. Oke. Berarti total berapa? 3.370. Masih jauh. Ya. Oke, tapi lumayan. Oke, kalau gitu makasih banyak ya. Oke. Sampai beres acara nanti. Selamat menikmati acaranya, oke? Buat penasaran, pengen nanya si Ayu. Ayo.
Selamat malam. Apa ini, Pak? Lu kemarin-kemarin nanya tentang outfit gua kan? Oh iya benar. Iya kan? Outfit of the day benar. Outfit of the day. Sekarang lu gua balas. Outfit yang lu pakai malam ini. Okay. Untuk sementara yang menang Balum. Wah. 11 juta lebih. Iya, iya banget. Siap dong. Pokoknya keluarin deh barang-barang lo yang mau gue hitung malam ini. Oh gitu, barang-barang yang di bawah. Bebas, bebas. Oke, baiklah. Biar lo bisa ngalahin Balu, maksud gue. Oke, oke. Pak, maaf ya, saya gak mau disama-samain. Iya, gak apa-apa. Beda. Tapi seenggaknya lo bisa ngalahin Balu lah. Oh, baiklah. Harganya. Dari topi, mereknya apa? Topi ini mereknya Ruby. Ruby Shoes dari Singapore. Dan ngeri. Harganya 950.000, tapi diskon kemarin ya jadinya 600.000 rupiah. Penutup kepala udah 600.000. Oke, kacamata? Singapurnya juga mahal. Benar. Kacamata ini ya murah aja karena memang ini kacamatanya tanpa kaca. Harganya 300.000 rupiah. Berarti udah 900.000 lebih ya? Iya. 900. Benar. Terus itu apa sih namanya? Oh ini. Checker. Checker, benar. Ini harganya Rp150.000. Rp150.000. T-shirt. Oh, ini mah saya ya dengan senang hati ini dikasih sih free ya. Harganya berapa sih kira-kira? Ini Rp75.000. Rp75.000. Celana ini harganya Rp345.000. Mereknya Zara. Nah, benar. Gelang. Ini mah ada 1, 2, 3, 4, satunya 50 ribuan. Totalin aja ya benar. 200.000 ya. 200.000. Oke. Kalau gitu terus sepatu. Sepatu ini dari Vans harganya 1.565. 1.565. Udah berapa? 3.235. Oke. Terus ya. Kos kaki ini sih 100.000. Ya. Oke. Terus jam deh. Jam tangan Rp8.500.000. 8 juta? Rp500.000. Rp500.000, jadi? Oh ini cincin? Oke, cincin ya. Ini cincin harganya Rp3.800.000, Pak. Cincin yang ini, Pak. Kalau yang ini mah, ini yang sebelah kanan. Ini 2 juta, yang ini 1.850.000. Di total berapa? 19 juta. Wedah. Benar, ngeri. Sebuah penampilan tuh perlu diperhatikan, Pak ya. Benar, berarti rekor ya. Ayu ya. Gitu, Pak. MC doang padahal nah, lu ya. Itu, Pak. Benar. Ya, belum tahu kan pendapatan saya berapa, Pak. Gak nyampe segitu. Oke. Okay. Benar. Ya. Jadi untuk rekor malam ini dipegang Mayu. Yes. Dan saran gua lu jangan jalan-jalan ntar diculik orang. Oh ya, terima kasih. Oke, makasih banyak ya, yuk. Oke, Coklat Friend. Tadi gue udah ketemu sama banyak Coklat Friend dan gue udah sempet nanya-nanya outfit yang mereka pakai, terus jumlahnya berapa. Mulai dari Coklat Friend asal Majalengka, terus dari Plambon, lupa. Terus ya dari Counter AGC, terus dari Market Flash, sampai ketemu di Green Forward, ketemu sama Ayu. Dan pemenangnya dipegang sama Ayu. Ternyata Ayu lebih mahal outfit yang dia pakai malam ini. Oke, kalau gitu stay tune terus di channel DC DC ya. Oke, kalau gitu makasih banyak. Dah.